Wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ma tanajjasa bi baulis sabi alladhi lam yat'am utawi perkara tanajjasa kang dadi najis apa ma bi baulis sabi kelawan uyuhe bocah cilik. Alladzi lam yat'am kang ora mangan sapa ladzi sobi ghairul labani ing sak liyane susu ala wajhi taghzi yani iku nudiha iku disirat-sirati apa ma wa huwa utawi annadhu rasyuhu iku nyirat-nyirati ma bilma'i kelawan banyu. Bilma'i kelawan banyu ma'al ghalabati serta ning lindih wal mukatharati lan akeh-akeh. Niki njelasaken teng najasah mukhaffafah. Najasah mukhaffafah itu cukup disirat-sirati kali toyo. Artinya disirat-sirati itu penting roto lan boten harus mengalir begitu. Enggak harus mengalir, enggak harus mili. Pokoknya roto ainun najasai ilang, ambune wis gak pesing, kahanane najise boten wonten niku iso suci. Lah najasah mukhaffafah iku apa? Yaitu najise apa istilah uyuwe bocah lanang cilik sing urung mangan apa-apa kecuali susu, asalkan umure dereng 2 tahun. Jadi koyite bocah cilik, uyuwe cah cilik lanang ya, lanang. Nomor loro durung umur 2 tahun. Nomor 3 durung mangan apa-apa kecuali susu. Lah nak mangan susu walaupun najis iki tetep uyuhe najasa mukhaffafah. Jadi nak ono tempat mboh sarung, mboh jarik, mboh pek apa? Anu cah cilik jenenge apa? Gombale ini popok. Popok ibu cah cilik kok keneng uyuhe cah cilik lanang sebelum 2 tahun lan urung mangan apa-apa. Iki cukup disirat-sirati kali toyo. Pokoknya penting sifatnya najis ilang, aine ilang. Jadi bedanya itu jadi sebetulnya sedikit sekali. Tinggine najasah mutawasito yo kudu ilang kabeh kan. Lah bedanya sitoke milih sitoke gak ngono tentot. Wasairun najasati utawi sekerine piro-piro najis. Ini sampean begitu sairu Sairin apa sairu? Sairu. Wasairun najasati ikutat huru suci apa sairun najasat. Bil ghusli kelawan diumbah idza zala nalikane ilang apa ta'muha. Apa rasane sairun najasah walau duha lan warnane sairun najasah warihuha lan gondone sairun najasah. Kalau najis lintu, mboten najise uyuhe cah lanang cilik, ora najise asu, ora najise celeng, ora najise anake asu utawa celeng, iku jenenge najasah apa? Mutawasito, iku carane cukup mbok grojok kali toyo atau mbok umbah ngangge toyo sekirane toyone mengalir. Lan saged suci nak pancen rasane najise, warnane, gondone sedaya napa ical. Misalnya kayak begini. Sampean ngompol nek dalu nek sarunge. Muktafa ngompol. Ya Muktafa, iki sarunge sampean iso suci, Cuk. Nak pancen sarunge mbok grojok kalih toya ngantos baune uyuh niki ical. Aine juga ical, laune nggih ical, rihe nggih ical. Tapi nak mbok grojok isa pusing. Ya berarti jenenge tesih napa niki? Najis. Wala yadurrulan orang bahayani baka ulaunin apa tetepe warna. aurihin oto kundu asura kang angel opo zawaluh ilangil laun oto rih wala yaduhu mbon lana upamane wernane niki jenengan cucek jenengan osok-osok mawon ora iso ilang. Gondone juga begitu, mbok ucek-ucek tetep ora iso ilang, pesing mawon isih. Tapi kesel sampean. Niki hukume dipun sepura. Asalkan sing iseh niki salah siji lho nggih. Salah siji lawan otore. Tapi nak kumpul lawan karo reh niki iseh mboten saged dipun sepura. Berarti tetep napa najis utawa sing iseh niki rasa. Oh niki mboten saged napa suci. Jadi intine sing ora popo itu ketika yang masih lawan atau napa re lawan atau re. Tapi nak berarti nak gondo apa kok gondo napa naminipun rasa atau laun dan re dua niki hukumipun tetep najis. Wala yadhuru lan ora suci almaiu apa perkara sing cair sing cuwer idza tanajjasa nalikane dadi najis apa mae. Nah ana perkara mae kok najis cung klebonan telek cecek telek tikus misalnya atau telek lentung. Niki berarti najis kabeh walaupun sak kata-katai. Misalnya ente lagi berkulaan minyak kletik sampai 10 tong mbok dadekno siji tengene jedingan ngoten. Lho kok ana pitik anguk-anguk terus nelek. Sak monten katae niki dadi najis kabeh lan ora iso suci, Jung. Mbok sucene kaya apa gak iso suci. Terus ya apa berarti? Ya dibuak, Jung. Wong jenenge najis. Nah, kali ono cerita Al Imam Ibnu Sirin kira mboten salah, punya kulaan minyak zaitun. Minyak zaitun niku. Nggih eling kula minyak zaitun. Utangan kuatah. Lho kok tibake semerap ono badang tikus. Langsung dibuak. Jarine sanjange sebagian tiang kok mboten dibuak badange mawon ora ono wong roh jare ora kersa. Akhire Ibnu Sirin utange wakeh gak kuat bayar. Kali wong sing ngekek utangan akhirnya dilebokno penjara. Nggih masuk penjara. Nah, ngoten mergane utange kathah. Lah sakderenge masuk penjara iku ana wong wasiat, nak mati kok sing imami kon sinten Imam Ibnu Sirin. Akhirnya apa wong dititeng penjara pas wayahe mati wong niku wau sing wasiat. Akhirnya dipun jalono izin. Lah ngoten niku cuman medal nyolati tok. Gak leren gak iki langsung balik nang mlebu penjara. Lho jujure kaya ngoten. Ora kaya wong sak mangke, Jung. Wong sak mangke urung wayahe metu ditok-tokno ae. Qala faslun ay hadza faslun wa yajibu lan wajib apa at-tayammum apa tayammum. Anil hadathi sanging hadas al-asghari kang cilik wal akbari lan hadas sing gedhe. Indal ajzi ing dalam nalikane apes an isti'malil ma'i saking gunakaken banyu bisa babi faqdihi kelawan sebab kesepen alma fi hadarin ing dalam omah au safarin atau lungo hadar artine ora lungo walil maridi lan kedue wong sing napa marid wong sing lara wa idza walil maridi ngoten jeng ali qaulihi wa in kuntum marda aw ala safarin. Bon, jadi ngeten maksudipun, Jong. Jadi nak wonten tiyang badhe salat ape wudu ternyata mboten wonten toya atau pas kiambak niki junub badhe adus mboten wonten toya. Tentune wis goleki, Jong. Goleki niki ora ana. Ya wis, kudune napa? Tayammum. Diperbolehkan tayammum baik kiambake ini musafir atau mboten musafir pokoknya kapan gak mampu nggunakno banyu misale krana banyu ora ono atau ono tapi kiambake sakit jarine dokter sing adil kok nang nggunakno banyu penyakitnya tambah parah niku diperbolehkan tayammum baik itu muhdisin hadatsan asghar atau hadas napa gede. Lah carane tayamume wong sing hadas mbok cilik mbok gede itu sami. Jadi cukup diusap rai kalian tangan kalih ngantos dugi pundi sikut kalih bon nggih. Wa idza kana lan nalikane ana iku fi badanihi ing dalem awake wa apa jirahatun apa catu yadurru bihal ma ngersan yadurru apa yudirru mesti dite nak kaidah yudirru cok mekanen ora ba pokoke lafal dharra yadurru itu nak setelahnya wonten bae itu wacanane yudirru kalau enggak ono bae wacanane yadur yadurru yudirru kang bahayani biha kelawan jirohah alma'u opo banyu wassalamu kombasui sopo wang as-sahiha enggato sing waras watayammama lantayamum sopo wang anil jarihi sangking gato sing dicatoni fil waji ing dalam rai wal yadaini lan tangan loro wayakunulan ono atayamumu opo tayamum wakta ghuslil aliri iku ing dalam waktu nimbasui gato sing loro wajibulan wajib mashul jabirati apa ngusap sekabiari jabirah widi bilma'i kelawan banyu idza lam yumkin nalikane ora mungkin apa ikhrajuha ngetoaken iku jabirah. Maksudipun begini ya. Dadi nek ana wong awake niki wonten catune. Jarene dokter kok sampai iki kena banyu nambah dadi catu iki. Bahaya iki. Wong sing koyok ngeten iki diperbolehkan napa tayamum carane piye nggawa sing waras sing dibasuh nggawa sing lara sing gak kenek kena banyu dipun tayam mumi la tayamum niki nalikane mun dugi gilirane mbasuhi nggawa sing napa lara kala wau la nek ndikne nampe ngangge jabira niki jabiroe kudu diusap ngangge napa toya nak pancen boten mungkin dipun dalaken paham ya misalnya kayak begini jong alhamdulillah Zaid iki tiba dong kecelakaan tangane gak karu-karuan catune jarene dokter nak kena banyu bahaya terus akhirnya diperban dikei jabiro lah iki tok tangan iki nggih paham nggih niki apa tetep dia kudu wudu. Jadi ketika mbasui napa ketika badhe salat rai kudu dibasui. Set. Nggawa sing sahih tangan niki dibasui ngangge toya. Sedaya sing sahih kangge toya. Sing pas satune aja dikeki toya. Nek ana jabira diusap ngeten mawon. Sret diusap. Nampak rata. Lah terus ya apa gentine jabirah ini? Gentine catune lho, kan gak kena banyu. Tayamum. Jadi pas tuk giliran wancine mbasuh tangan setelah mbasuh rai kalau ngangge toya sakniki diselah-selahne napa tayamum green tayamum tangan kali ditayamumi baru setelah niku ki ambake lagi nerusno ngusap napa sebagian sirah wis paham la kranten jabira niki tenggawatane tayamum wong sing koyo ngeten iki engko nalikane waras wajib napa niki kodo. Jadi upomo kok sampai 6 bulan, 3 bulan atau bahkan setahun. Dia nganggo perban terus gak oleh ditetek dan nak wudu mesti tayamum kali wudu. Berarti salat sing dilakoni wau. Mulai pinten, mulai nganggo jabira, mulai tayamum iku kudu dikodoni kabeh. Walaupun itu setahun atau sampai 2 tahun. Kalau kinten pendapat niki terlalu berat nggih. Terlalu berat saestu. Mulane yo nak kowe upamane cuman tayamum sedina, 2 dina ngoten. Lah kadang wong catu itu sampai tahunan lho. Mboten saged ndelalah iku dereng saged dipun pendet jabiroe. Isih bahaya nak kena toya, wallahu alam. Mulane wonten sebagian ulama ingkang ngendikaaken nak mboten lepat Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala wong sing kaya ngeten iki ora wajib napa qadha. Qala faslun ay hadza faslun furudut tayamumi utawi pira-pira fardune tayamum 5 iku 5. Al awwalu utawi fardu kang kawitan naqlu turabi iku mindah lebu. Jadi fardune tayamum niku wonten 5, kowe kudu roh iki. Nomor 1 kudu ana naqlu, jadi lebune kudu mbok pindah. Ngeten misale lebu teh mriki nggih. Terus sampean ngambil tek ngeten. Usapno, iki berarti jine wonten naklu. Dan niat mulai kau kemriki kudu ada niat. Dan nanti ketika pas maskul wajhi ya kudu dibarengi niat. Nah, wes. Berarti kalau di dalam tayamum harus ada nakal turab, mindah turab. Mulane nek ana wong ngadeg ngejejer ngeten. Tenggine tempat sing angin buwanter. Akhirnya bleduk gak karu-karuan, turab gak karu-karuan. Oh, kena raine ki ambake kabeh. Terus niki niat ngeten. Niat ingsun istibahatus sholah misalnya. Boleh enggak? Mboten angsal, keranten enggak ada napa? Enggak ada naklu turab, enggak ana mindah. Jadi enggak kudu syaraté turape lebure kudu dipun pindah. Jadi nek ngaten gejejer ngeten turab diterai angin niku dereng cukup. Asani utawi kang kaping pindho an niyatu iku niat. Tayamum kudu niat. Tapi mboten pareng niat raf'il hadas niate piye wa huwa utai niat iku ayyan wiya yen to niat sapa wong istibahatus sholati ing kawenangane salat fa in kana mongko fa in kanat mongko lamun ono as-sholatu apa salat iku fardhon fardu nawa mongko niat sapa wong istibahata fardhi sholati eno preh kewenangane fardune salat. Lah ngaten jadi fardu sing nomor kaping kalih niat. Cuman nggak oleh niat ngilangi hadas. Lah niate piye? Niat ingsun istibahati sholat. Itu boleh dan cukup. Kalau sholat sunat niate ngoten tok cukup. Tapi nak sholat sing ape mbok lakoni fardu tambah ono fardhu sholat. Jadi misalnya piye? Nawaitu istibahata fardhis sholat. Mohon. Wajibulan wajib karnuha apa mbarangaken niat. Biwat ilyadaini kelawan nyelehno tangan loro ala turabi ing atase lebu wastidamatu halan nglangengaken niat ila meski syai'in maring usap suwi-suwi minal wajhi kang saking rai. Jadi ngeten. Jadi niat ini mulai kapan, Jong? Apa mulai nempel lebu teng wajah? Jawabane mboten. Mulai ngeten iki lho, Jong. Jadi mulai sampean deleh tangan jedet teng turab, ini kudu niat. Lan niat niki kudu langgeng sampai turab kena teng wajah sampean. Tapi artinya ya napa? Artinya penting niat ini ada ketika sampean deleh tangan teng turab dan ada ketika sampean deleh turab teng wajah. Misalnya kau terus hilang sekedap, teng mriki niat. Nah, terus hilang sekedap, hilang niate. Tapi pas maskul wajhi niat malih mboten napa-napa. Wis, mafhum? Qala as-salisu utai kang kaping 3 maskul wajhi iku ngusap rai. Ngusap rai roto kudu tulan wa ardhon kudu roto. Arabiu utai kaping 4 iku maskul yadaini ngusap tangan loro ma'al mirfaqaini sertane sikut loro. Jadi piye? Jadi nomor 4 fardune ngusap tangan loro sertane mirfaqain. Mirfaqain berarti kudu diusap napa mboten? Sikut lorone kudu melu kena pisan. Al-khamisu utawi kang kaping 5 at-tartibu iku tertib. Hakadha kaya mengkene iki masul wajhi terus masul yaden. Nomor 5 tertib. Berarti nek ana wong tayamum kok ngusapi teng tangan dhisik terus teng rai, berarti sah mboten? Mboten sah mergane mboten urut. Faslun wa syurutut tayamumi utawi pira-pira syarate tayamum. Al-qasdu iku nejo ila turabi maring lebu, yaitu jenis nakal tadi. Jadi syarat tayamum kudu nejo ting turab, aja sampai orang nejo ting turab. Wa yakuna lan yen to ana at-turabu apa lebu. Tahiran iku suci, tahuran tur iku nyucikaken. Lahu iku tetep kedue turab hubarun utai bleduk. Khalisan anil khalidi. Wa ayyakuna turabu tahiran tahuran lahu hubarun khalisan tur iku murni anil khaliti sanging perkara sing nyampuri. Wa ayyakuna lan yen to ana apa isi mau iki mindah turab apa sing sekedap-sekedap mindah turab tayamum cung. Wa ayyakuna lan yen to ana apa at-tayamum iku bidarbataini kelawan rong pindahan, darbatin rupane sak pindahan lil wajhi wa darbatin lan sak pindahan lil yadaini krana tangan maring tangan loro. Jadi ngeten. Syarat tayamum setunggal kudu ana qasdu teng turab. yaitu diibaratkan pakai nopo nakel mindah tadi itu. Nomor loro turope kudu suci lan nyocekno lan ana bleduke. Berarti kalau turope wis diuyuhi kucing, kena mboten nggih tayamum. Mboten kenging lan kudu resik gak ana campurane. Kalau turope niki wonten campurane tepung, wonten campurane terigu, berarti mboten kena didamel tayamum. Lan syaratnya meneh tayamum ini kudu nganggo 2 kali mendetin apa? Lebu. Jadi ngeten. Iki turap ya. Terus ngeten satu pertama. Tek, kita ambil. Selain untuk rai. Kudu ngambil meneh tet untuk tangan. Jadi paling sedikit berapa? 2 kali. Kalau sampai langsung ngambil tek 1 kali untuk tangan dan untuk yaden, ini belum cukup. Lazim bidor baten. Wa yakuna lan yanto ono tayamum iku ba'da dukhulil waqti ing dalam sause manjingi waktu wa ayujaddida lan yanto nganyar-nganyaraken sapa wong atayamuma ing tayamum likulli fardhin krana saben-saben fardhu. Syaratnya meneh tayamum ini kudu dilaksanakno ba'da dukhulil waqti. Jadi nek ana wong tayamum untuk salat zuhur tapi tayamum jam 10 sah napa mboten? Mboten sah. Kudu ba'da dukhuli waktu zuhri. Nomor sateruse tayamum ini fungsinya kanggo fardhu sitok lho, Jong. Nah, sampean bar tayamum untuk salat zuhur, kok ape salat asar tayamum, kok ape salat asar, ape salat asar niki tetep kudu napa? Tayamum meneh. Gak kenek ngangge tayamum salat napa? Duhur, makanya wis tinggo wae pisan. Kalau wa ayyu fatisha lan yentor niti-niti sapa wong anil ma'i saking banyu qabla tayamumi ing dalem sadurunge tayamum. Syaratnya meneh nak pancen tayamume krana gak ana banyu kudu golek dhisik dikoleki teng pundi-pundi ngaten takok-takok. Kalau wa yakuna lan ono apa isi taftish iku ba'da dukhulil waqti ing dalam sause manjingi waktu fi rahlihi ing dalam panggonane ta omahe wong wa rufqatihi lan koncone wong wa hawalaihi lan kiwa tengene wong wa yunadi lan undang-undang sapa wong undang-undange man ma'ahu ma'un utai sapa iku sertane man utai banyu man utai sapa iku ya judu lomo sapa man bil mai kelawan banyu ya ngeten. Jadi wau jarene nek ana wong ganti banyu sadurunge tayamum kudu golek dhisik golek teng omahe teng tempat-tempat iki ambake dhewe setelah niku teng kanca-kancane teng tangga-tanggane kiwa tengene lan ki ambake kalih bengok-bengok. Ayo sapa sing duwe banyu, sapa sing gelem nyodakoi banyu begitu. Wa man lam yajid utawi sabane wong iku lamun ora nemu sapa man ma'an ing banyu wala turaban lan ora ing lebu. Kaangkana kaya ento ana sapa man iku ala qillati jabalin iku ing atase dhuwure atau puncake gunung. Qala sallallahu ngene sampean kilah napa kulah? Kulah. Bidamil qaf. Oh bener. Ala kullati jabalin iku ing atase puncake gunung. Salat mongko salat sapa wong al fardhu ing fardhu wahdahu halis wijine al fardhu wa aadalan baleni sapa wong. Dadi ngeten. Nah ana wong mboten gadah toya mun watus puniki mboten nemokno. Goleki lebu badhe diketayamum ternyata juga enggak ada. Misalnya ki ambake posting puncake gunung begitu. Ya apa? Salat. Jenenge salat li hurmatil waqti lan kiambake berarti nanti wajib iadah nalika nembon nemokaken toya utawi turap. Wis pokoke upamane ki urip tok Jepang tok Korea. Waduh. Gak ana turap, ora ana banyu, delalah iku pas. Usume ngeten gak ana banyu, gak ana turap, ya salat li hurmatil padha karo tiyang teng dhuwure pesawat kan nemokno banyu ape tayamum ya ora ana. Ya apa carane? Ya wis salat dihormatil waktu nanti setelah turun dibon napano qodoi. Qala faslun wa yajuzu lan menang at-tayammumu apa tayammum lil bardi krana anjep idza faqada nalikane kesepen sapa wong ma ing perkara yusakhinu kang manasaken sapa wong bihi kelawan ma almaa ing banyu au kana atawa ana layan fa'uhu atawa ana apa sapa iku jene wong iku layan fa'uhu ora manfaati ing wong apa tadfiyatu a'dha'i apa ngapi-ngapi yani manasno pira-pira gautane iku wong bata ghusliha ing dalem sawise mbasui a'dha au la yaqdiru atara kuasa sapa wong alaiha ing atase iku tadfiyah wa yaqdi lan ngadani sapa al muta'ammim bimu sapa wong sing tayammum lil bardi krana napa anyep wal mutayammimu lan wong kang tayammum al asi kang duraka bisa farhi kelawan sebab lungane al mutaya apa al asi niki atau al mutayammim al asi. Jadi maksudnya pun begini. Jadi ternyata tayammum itu dikenekno bukan keranten cuman dekne ora duwe banyu tok mboten. Krana anyep banget anyepe. Banyu duwe cung tapi banget anyepe. Cara awake kena banyu niku wah ngeblak wis. Iki apa kenek tayammum asalkan kiambake mboten gadah alat kangge manasna toya. Kompor gak duwe, minyak gak duwe, kayu ora duwe. Ya wis tayammum apa meneh. Atawa duwe tapi krana banget anyepe sampai cara ndekne api-api nang ngarepe napa namanipun geni niku ora mangsah, Cuk. Jadi upamane ndek niki bar mbasui, enggak utawa wudune kok. Kok terus nyumet kas geni ngoten teng ajenge api, tetep mboten manfaati. Atau kiampake mboten mampu badhe ngoten, mboten gadah niki. Niku sedaya kenging nglakoni napa niki? Tayammum. Tapi wong sing tayammum krana kanyeben niki mungkin wajib ia, wajib qadha. Begitu juga wong sing tayammum tapi musafir lan dekne asin bisa farih. Ini juga wajib napa? I'adah. Faslun wa aqallul haidi utawi luwih sithik-sithik haid iku yaumun sedina wa lailatun lan suwengi. Niki paling gedhi-gedhi haid satu hari satu malam. Dadi nek ana wong wedok umure wis 9 tahun atau lebih kok ngedalaken darahe ana satu hari satu malam iki berarti jenenge darah haid mbuh rupane darahe abang mbuh ireng mbuh kuning wa kisaruhu tailuwe aki-aki haid iku 15 iku 15 apane yauman apane dina lah haid niku paling kathah 15 hari nak ana wong ngedalno darah kok lebih 15 hari bajengene is tihadha sing kaprawiye wa qalibuhu utai kaprehat iku 6 dina au sabun atau 7 wa yahrumu lan haram bil haidi sebab haid wal bil janabati lan kelawan sebab janabah as-shalatu apa salat wa tawafu lan tawaf wa masul mushafi lan demek mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf wal lubthu lan kendel fil masjid wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an. Jadi haram ya bagi tiang sing haid lan wong sing junub haram nglakoni salat mbah salat sunat mbah salat fardhu juga haram nglakoni to mutlak to sunat to fardhu haram kabeh. Begitu juga demek mus haf nggawa mushaf haram lo ya. Begitu juga diam di masjid tengok-tengok atau riwah-riwi teng masjid haram juga membaca Quran asalkan diniati maca Quran. Wa yahrumu lan haram alal haidi ing atas wong sing haid wahdaha halis wijine haid as-saumu apa poso wa uburul masjid lan lewat teng masjid. Wong sing haid haram ya poso enggak boleh, poso fardu enggak boleh, poso sunat juga enggak boleh. Lewatan teng masjid juga haram nak pancen in khafat. Lamun wedi sapa al haid talwisahu ing gubrati masjid bidami kelawan darah Wah, kayak lagi lancar-lancari banter-banteri. Iki lewat tok kok netes KBB, haram sampean lewat begitu. Jadi boleh lewat tok, masuk dari pintu, keluar lewat pintu yang lain. Iku nak pancen ora kuwatir nggo berarti najis. Padha karo wong nggawa sandal cung ana najise, mlebu te masjid lewat tok enggak apa-apa. Tapi nak kuwatir najise netes hukumipun haram. Wal istimta'u lan ngalap suka-suka bima kan perkara bainas surrati kang ing dalem antarane udel warubati lan dengkul. Istimta', jadi istimta' teng mriki wonten sing ngarteni yakni mubasyarah, kulit kudu ketemu kulit, itu yang haram. Tapi kalau cuman delok tok antarane surrah warubah hukume mboten haram walaupun dengan syahwat. Wal jima'u tawin jima' fil haidi ing dalem haid minal kabairi iku setengah saking pira-pira dosa gedhe. Wis ngerti lho bojone khat kok dipun kumpuli niki hukume dosa gedhe. La istimta bima bainas surah wa rubbah sing bimanal mubasyarah iki ana kaul sing ngengno. Nambah jarene sebagian ulama ini lebih arjah dalile. Jadi sing gak kenek berarti cuman napa? Cuman jima' tok. Isna'u kulla syai'in illan nikah wajibulan wajib alaiha ing atase al haid apa qada usumi ramadhana madani puasa ramadhan duna sholati ora salat fi ayyamil haidi ing dalam pira-pira dinane haid lho telan. Jadi puasa ramadhan sing ditinggal karo wong sing haid iku kudu dikodoni. Lah wong sing haid kan ra salat pisan, apa salate dikodoni boleh ndak, apa wajib apa mboten? Jawabanipun boten wajib lan boten kenging. Qala wa idzam qata alan nalikane mampet adamu apa darah halal mongko halal halil haid apa as-shaumu puasa qoblal ghusli ing dalem sedurunge adus. Jadi intine jong kalau wong haid niki haide mun mampet sedaya keharaman tetep tesih haram selagi ini dereng adus kecuali poso kalih tolak. Jadi ya kalau baleni sedoyo keharoman haid iku tetap haram walaupun wis napa mampet asalkan dereng mandi kecuali loro tok sing ora haram yaiku poso kalian napa tolak. Paham ya? Jadi nak upamane ana bocah wedok sadurunge subuh haite mampet males adus langsung niat poso kenging mboten? Kenging. Ana wong hajib, ora ana mujib, ana wong haid mampet urung adus bojone wis gak sabar. Sing wedok terus dikumpuli haram napa mboten, Jib? Hah? Wis mampet lho. Haram walaupun wis mampet tetep haram. Jadi kudu adus kriyen. Ana wong wedok lagi haid ditolak bojone mahis isih metu haite, haram gak his? Mboten. Jadi pas haid ditolak mboten haram. Iki ku ganteng tenan iki. Bocah ngantuk ngaji. Pas isih haid metu jong, za ditolak haram mboten? Haram. Nek wis mampet tapi urung adus mboten napa-napa. Wa yahrumu lan haram bin nifasi kelawan sebab nifas apa ma perkara yahrumu kang haram apa ma bil haidi kelawan haid. Jadi nifas jong ini hukumnya padha karo haid. Jadi artine nek ana wong wedok kok metu nifase ya haram salat, ya haram poso, sembarang kalir. Wau teng ngaji haid wau diterangno muharramatul haid kali nifas jumlahe pira khis? Pira? 11 apa ae? Ayo urut. Salat. Terus. Papat tok. Hah? Nah, menang ke masjid 5 terus. Lho, gak sanggup. Hah? Poso. Lagi 6 ya wis mau kof Wan nifas uta nifas wadamu iku darah al khariju kang metu ba'dal wiladati ing dalam sause nglahiraken. Nifas itu darah yang keluar setelah wiladah, asalkan antarane wiladah kali keluar darah enggak dipisah mongso 15 dino. Lan darah yang keluar setelah wiladah tetap dikatakan nifas walaupun anake anak kelu ron isih rupa alaqah atau rupa mud, walaupun metune bayi lewat operasi tetap dikatakan itu nih nifas. Babus sholati wallahu ta'ala ya rabbana tarafna bi annana tarafna